Insya Allah, ini kan sudah kesepakatan kemarin, sudah ada. Jadi kalau ada yang seperti ini, insya Allah tidak apa-apa dimuat di koran supaya jadi koreksi bagi kita dan semua masyarakat. Dan kemarin kan saya sudah sampaikan, kalau umpamanya ada yang menaikkan, akan dikenakan sanksi. Ya. Dan memang itu saya sudah sampaikan kepada bidang ekonomi, ya. Tidak selagi kita takut-takut, kalau memang kita sesuai dengan harga head itu dicabut izinnya. Kebetulan saya juga yang tanda tangan, jadi saya perintahkan kepada bidang ekonomi, dan kalau memang ada ya apakah itu pangkalan atau kios-kios ya, tolong dilaporkan. Nah, sebenarnya tidak ada kios-kios ya. Itu yang ada hanya pangkalan. Pangkalan itu taat aturannya. Nah, saya tidak tahu kalau sampai ada di kios-kios. Siapa yang jual sampai ke kios-kios? Itu tolong ditelusuri dari sekira dari wartawan juga bisa menelusuri dan itu dilaporkan kepada kita. Oke? Okay?